kisah teladan generasi terbaik. Laqad kana fi qasasihim 'ibaratun li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kisah teladan generasi terbaik. Ja'far bin Abi Thalib. Ada 5 orang keturunan Abdi Manaf yang sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak jeli terkadang susah membedakannya. Di antara 5 orang tersebut ialah Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Amirul Mukminin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dialah Sayyidul Asyuhada, pemimpin para mujahidin. Abu Abdillah, anak paman Rasulullah, bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf Al-Quraysh. Dia dikenal sebagai orang yang sangat lemah lembut, penuh kasih sayang, sopan santun, rendah hati, dan sangat pemurah. Di samping itu, ia juga dikenal sangat pemberani, tidak mengenal rasa takut. Beliau diberi gelar sebagai orang yang memiliki 2 sayap di surga dan bapak bagi si miskin. Masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq, tepatnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. Ketika orang Quraisy mendengar berita tentang masuk Islamnya, mulailah mereka membuat makar dan gangguan-gangguan dalam rangka melemahkan iman kaum muslimin. Mereka tidak ingin melihat kaum muslimin bisa tenang dalam beribadah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi izin untuk hijrah ke Habasyah, tanpa pikir panjang, beliau bersama istrinya ikut serta dalam rombongan tersebut. Sungguh, hal ini sangat berat bagi Ja'far karena harus meninggalkan tempat kelahirannya yang ia cintai. Biarpun demikian, berangkatlah rombongan itu yang terdiri dari 83 laki-laki dan 19 wanita menuju ke Habasyah. Penguasa Habasyah adalah Najasyi, seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana, serta suka melindungi orang-orang yang lemah. Sesampainya di Habasyah, mereka mendapatkan perlindungan dari Najasyi, sehingga bisa leluasa dan lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ketenangan ini terusik, yaitu tatkala orang-orang Quraisy mengetahui perlindungan keamanan yang kami dapatkan di Habasyah. Ummu Salamah menceritakan, ketika orang-orang Quraisy mengetahui keadaan kami di Habasyah, mereka tidak ridha dan mengirimkan 2 utusannya untuk menemui Najasyi. Mereka adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, serta membawa hadiah-hadiah yang mereka berikan kepada para menterinya dengan maksud agar tujuan serta niat mereka mendapat dukungan. Ketika telah sampai di Habasyah, mereka segera menemui para menterinya serta menyerahkan hadiah tersebut
seraya berkata, "Sungguh, telah datang di negerimu orang-orang yang bodoh dari kaum kami, yang keluar dari agama nenek moyang, serta memecah belah persatuan. Maka, kalau kami berbicara kepada raja, dukunglah kami, karena tokoh-tokoh kaum mereka lebih tahu akan mereka." Maka, para menteri itu mengatakan, "Ya, kami akan mendukung kalian berdua." Setelah itu, masuklah mereka berdua menemui Najasyi dengan membawa hadiah yang banyak dan berkata, "Wahai Raja, sesungguhnya telah datang di dalam kerajaanmu orang-orang yang rendah dari kaum kami. Mereka datang dengan membawa agama yang tidak pernah kami ketahui atau engkau ketahui. Mereka keluar dari agama kami, tidak pula masuk kepada agamamu. Dan orang-orang yang mulia di antara kami telah mengutus kami agar engkau mau mengembalikan mereka kepada kami, dan mereka lebih mengetahui akan apa yang telah mereka perbuat." Maka Najasyi menoleh kepada para menterinya dan berkatalah mereka, "Benar, wahai raja. Sesungguhnya kaum mereka lebih mengetahui tentang mereka. Maka kembalikanlah orang-orang itu kepada mereka." Mendengar hal itu, Raja Najasyi marah, seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengembalikan mereka kepada kaumnya sampai aku menemui mereka, sehingga aku bisa mengetahui apakah yang telah dikatakan oleh dua orang ini benar. Kalau memang benar, maka akan aku kembalikan mereka. Akan tetapi, kalau tidak, aku akan melindungi dan berbuat baik kepada mereka." Kemudian, Raja Najasyi mengutus orang agar memanggil kami. Sebelum berangkat untuk menemuinya, kami berkumpul dan saling mengatakan, "Sesungguhnya, Najasyi akan bertanya kepada kalian tentang agama kalian. Maka, terangkanlah dengan apa yang telah kalian imani." Dan kami bersepakat mengangkat Ja'far sebagai juru bicaranya. Berangkatlah kami untuk menemuinya. Kami mendapatkan Raja Najasyi tengah duduk di antara para menterinya yang memakai pakaian kebesaran mereka. Kami juga mendapatkan Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah telah ada di hadapan mereka. Ketika semuanya telah siap, Najasyi menoleh kepada kami dan berkata, "Apakah agama yang kalian peluk sehingga kalian meninggalkan agama kaum kalian, dan tidak pula kalian masuk ke dalam agamaku atau agama yang lainnya?" Maka berkatalah Ja'far bin Abi Thalib, "Wahai Raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melaksanakan perbuatan keji, memutus silaturahim, berbuat jelek kepada tetangga, yang kuat menekan yang lemah, dan kami tetap berada dalam keadaan demikian, sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul yang kami mengetahui nasabnya, kejujurannya, keamanahannya, dan sangat memelihara diri. Dia mengajak kami agar beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan patung-patung yang disembah oleh nenek moyang kami. Dia juga memerintahkan kepada kami agar jujur dalam berkata, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, meninggalkan perbuatan keji, memelihara darah, dan melarang kami dari berkata dusta, memakan harta anak yatim, menuduh wanita yang solihah dengan perbuatan zina, serta memerintahkan kami agar mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan kami membenarkannya, beriman kepadanya, dan mengikuti apa yang dibawanya dari sisi Allah. Kami menghalalkan apa yang dihalalkannya,
dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Wahai Raja, ketika kaum kami mengetahui tentang apa yang kami lakukan, mereka memusuhi kami, menyiksa kami dengan siksaan yang berat dan berusaha mengembalikan kami kepada agama nenek moyang mereka, dan agar kami kembali menyembah berhala. Maka tatkala mereka terus menekan kami, memaksa kami, akhirnya kami memilih engkau dari yang lainnya, dan kami sangat berharap agar engkau berbuat baik kepada kami dan tidak menzalimi kami. Raja Najasyi kembali bertanya kepada Ja'far, apakah engkau memiliki apa yang dibawa oleh nabimu dari Allah? Ja'far menjawab, ya. Maka Raja Najasyi memerintahkan, bacakanlah untukku. Ja'far pun membaca surat Maryam. Ketika mendengar ayat tersebut, menangislah Raja Najasyi sehingga air matanya membasahi jenggotnya. Menangis pula para menterinya sehingga basah buku-buku mereka. Dan Najasyi berkata, sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nabi kalian dan apa yang dibawa oleh Isa bin Maryam merupakan satu sumber. Najasyi menoleh kepada Amr bin As dan berkata, pergilah kalian. Demi Allah, mereka tidak akan aku serahkan kepada kalian. Ketika kami keluar dari istana Najasyi, Amr bin As mengancam kami dan berkata, demi Allah, besok pagi aku akan menemuinya lagi. Akan aku kabarkan dengan satu berita yang bisa membuatnya marah. Maka keesokan harinya mereka kembali menemui Raja Najasyi dan berkata, wahai Raja, sesungguhnya orang yang engkau lindungi itu mengatakan tentang Isa suatu perkataan yang besar. Raja Najasyi kembali memanggil kami hingga kami merasa khawatir dan takut. Sebagian kami bertanya-tanya, apa yang akan kita katakan kepadanya tentang Isa bin Maryam? Akhirnya kami bersepakat untuk mengatakan tentang Isa. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kembali menunjuk Ja'far sebagai juru bicara. Kemudian kami datang untuk menemui Najasyi. Kami dapatkan Amr bin As telah berada di sana bersama teman-temannya. Bertanyalah Najasyi, apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam? Ja'far menjawab, kami mengatakan sesuatu dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kami. Najasyi berkata, apa yang dia katakan? Ja'far menjawab, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, ruhnya, kalimatnya yang dia berikan kepada Maryam yang suci. Mendengar hal tersebut, Najasyi memukul meja sembari berkata, demi Allah, apa yang dikatakannya sesuai dengan keadaan Isa bin Maryam. Pergilah kalian dengan aman. Siapa yang mencela kalian, dia adalah orang yang merugi. Dan siapa yang mengganggu kalian, dia akan disiksa. Kemudian Najasyi berkata kepada para menterinya, kembalikanlah hadiah-hadiah itu kepada dua orang ini, karena aku tidak butuh kepadanya. Akhirnya keduanya keluar dengan perasaan sedih karena tidak berhasil melaksanakan apa yang mereka niatkan. Ja'far bersama istrinya tinggal di beberapa saat di Habasyah, bisa merasakan ketenangan serta lindungan dari Najasyi. Pada tahun ke-7 Hijriah, pergilah Ja'far bin Abi Thalib meninggalkan Habasyah untuk menuju ke Yastrib. Sesampainya di Yastrib, ia disambut hangat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Pada waktu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja kembali dari perang Khaibar. Beliau sallallahu alaihi wasallam menemui Ja'far dan bersabda, "Sungguh, aku tidak tahu dengan yang mana aku merasa bahagia. Apakah dengan kemenangan Khaibar ataukah dengan kedatanganmu?" Selang beberapa lama, ia tinggal di Madinah. Ketika pada awal-awal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendak ingin mengirim pasukan untuk memerangi Romawi. Beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk Zaid bin Harithah sebagai komandan. Beliau bersabda, "Kalau Zaid terbunuh, maka yang menggantikannya ialah Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia terbunuh, maka yang menggantikannya ialah Abdullah bin Rawahah. Dan jika Abdullah terbunuh, maka biarlah kaum muslimin memilih bagi mereka sendiri." Kemudian beliau memberikan bendera berwarna putih kepada Zaid bin Harithah. Berangkatlah pasukan-pasukan ini. Ketika telah sampai di daerah Mu'tah, kaum muslimin mendapatkan orang-orang Romawi telah siap dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu 200 ribu tentara. Merupakan jumlah yang sangat besar. Jumlah sebegitu besar tidak pernah ditemui oleh kaum muslimin sebelumnya. Sementara jumlah kaum muslimin hanya 3.000 orang. Ketika dua pasukan ini telah berhadapan, peperangan pun mulai berkecamuk hingga Zaid bin Harithah gugur sebagai syahid. Begitu melihat Zaid jatuh tersungkur, bergegas Ja'far melompat dan mengambil bendera dan menyusup ke barisan musuh sambil melantunkan syair. "Wahai, alangkah dekatnya surga yang sangat lezat dan dingin minumannya. Romawi yang telah dekat kehancurannya, wajib bagiku menghancurkannya apabila menemuinya." Mulailah ia berputar-putar memporak-porandakan barisan musuh sehingga terputus tangan kanannya. Segera ia ambil bendera itu dengan tangan kirinya. Kemudian terputus pula tangan kirinya sehingga ia gugur sebagai syahid. Setelah itu, bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah dan terus mempertahankannya dan akhirnya gugur juga sebagai syahid. Ketika sampai kabar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kematian 3 pahlawannya, beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Diriwayatkan bahwa pada tubuh Ja'far terdapat 90-an sekian luka yang semuanya terdapat di bagian depan tubuhnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju rumah Ja'far bin Abi Thalib. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan asma, sudah membuat roti dan memandikan anaknya untuk menyambut kepulangan sang ayah. Asma menuturkan, "Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami, aku mendapatkan wajah beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Maka timbullah perasaan takut pada diriku. Akan tetapi, aku tidak berani untuk menanyakannya." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah anak-anak Ja'far kemari. Aku akan mendoakannya." Maka bergegaslah mereka mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bercengkerama dengan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul mereka, mencium serta berlinang air matanya. Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang menjadikan engkau menangis? Apakah ada sesuatu yang menimpa Ja'far?" Beliau menjawab, "Ya, dia telah gugur sebagai syahid pada hari ini." Sesaat
Hilanglah keceriaan yang terdapat pada wajah-wajah mereka tatkala mendengar tangisan ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat Ja'far sebagai malaikat di surga dan bahunya bercucuran darah dan ia terbang di surga." Inilah perjuangan Ja'far bin Abi Thalib. Dia memberikan semua yang dimilikinya untuk Allah dan Rasulnya. Semoga Allah meridhai Ja'far bin Abi Thalib dan menjadikan surga sebagai tempat kembali baginya. Kisah teladan generasi terbaik. Laqad kana fi qasasihim 'ibaratun li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kisah teladan. Kisah